Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Galeri Senapan Angin. Nah, itu channel di Galeri Senapan Angin ya. Dengan saya dengan Maman FR. Oke ya. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan 3 senapan angin ya. Predator Full CNC. Nah, apa saja itu? Nah, sebelum menyimak video, tekan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyi loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kita ya, seperti cuci udang, update stok dan lainnya. Dan jangan lupa juga ke di-share juga ya untuk video di ke teman-teman semua. Oke, sahabat pediler di Galeri Senapan Angin. Nah, sebelum itu ya, tonton video kami dari awal sampai akhir dan juga tanpa di skip. Oke, seperti itu ya. Nah, kita ya langsung yang pertama. Nah, ini yang pertama ada Predator Full CNC Extreme. Nah, ini ya. Ini model terbaru dari Galeri Senapan Angin dengan seri V4. Nah, keren sekali ya. Nah, ini ya. Oke, kita langsung ke spill harga. Untuk harganya di 4.800, mantap sekali. Nah, ini ya. Di 4.800 sudah gratis bonus, ada tas tali sadang, STKS gantungan puru, ada peredam magazine, mimis tes, kesokokan dan juga spare part tambahan seperti itu. Dan untuk harga fullnya di 5.600. Nah, itu sudah free pompa 4000 PSI, free tele basnel dan peluru yang cocok. Nah, untuk jenis Predator Astrid ini cocoknya pakai mimis Hercules. Nah, untuk beratnya 13,6 green dan dengan kaliber 4,5 mili. Mantap sekali ya. Nah, ini ya. Oke, kita langsung ke spek-speknya. Dari popor atau popornya terbuat dari bahan ABS. Nah, dengan popor cangkul ya. Nah, ini dengan popor CTR bisa maju dan mundur. Nah, nanti bisa distal sesuai keinginan. Bisa dimentokkan belakang, tengah dan depan seperti itu. Dan popornya juga bisa dilepat. Nah, ini ya, seperti di bapak-bapak TNI atau Polri ya, keren sekali. Nah, untuk stabilnya ada di ini ya, di belakang seperti ini ya, mantap sekali. Nanti pakai kunci apa itu, obeng main ya. Oke, okay. Nah, untuk chambernya chamber seri 7 dengan pembuatan full CNC. Nah, keren sekali ya, dengan bahan dural baja ya, sangat kuat dan tidak mudah untuk berkarat seperti itu. Dan untuk dalamannya merupakan dalaman stainless. Nah, yang istimewa pernya per Mizumi. Nah, impor ya maksudnya. Nah, ini ya, dengan warna biru langit seperti itu. Nah, untuk reel teleskopnya menggunakan reel ukuran 22 atau reel Picatinny. Nah, untuk triggernya sudah menggunakan trigger mat. Nah, untuk trigger mat bisa disetel. Nah, distelnya bisa dikedepankan, bisa juga di agak ke belakangkan. Nah, keren sekali ya. Nanti pakai kunci nomor 1,5 ini ya, mantap sekali. Nah, oke. Okay. Nah, untuk tempat isi anginnya sudah menggunakan pelur Mini Cooper. Nah, keren sekali ya. Jadi tinggal nyolong aja di selang pompa, klik gitu ya, pasti juga akan bisa. Dan kalau tidak bisa, bisa menonton video-video tutorial di YouTube seperti itu ya. Nah, untuk manometernya ada di sisi kiri untuk melihat tekanannya saat berburu ya. Oke ya. Nah, kelihatan di sisi kiri ini kayak. Dan untuk larasnya menggunakan laras polymek dengan R12 OD14 dengan panjang kurang lebih 60 cm dan dengan tabung berucap 500 cc dengan daya tampung bisa sampai 3000 PSI. Dan kita amankan, kita anjurkan di 2700 PSI. Dan itu jangan dilebih-lebihkan. Kalau lebih nanti bisa terjadi pecah atau dan untuk bahaya ya untuk di sekitar kita, misalnya sama tetangga kita atau sanak saudara kita ya. Oke. Nah, ini ya untuk pegangan grip ori dengan pembuatan karet mateng ya. Jadi untuk memegang saat berburu sangat nyaman sekali untuk tangan pria bisa, untuk wanita juga bisa seperti itu. Nah, untuk pegangan ini juga pegangan segitiga ya, bisa untuk bipod karena sudah lengkap sekali. Nah, ini ukurannya juga ukuran 22, jadi sama ya untuk
ukuran teleskopnya, ukuran 22 pakai PKT ini seperti itu. Nah, oke, sudah dilengkapi juga dengan cincin larasnya. Di ujung laras sudah ada bonus juga untuk penutup larasnya, namanya muzzle. Oke. Nah, oke ya. Untuk perawatan larasnya, ini bisa untuk pakai pelumas, bisa disemprotkan di belakang laras tersebut ya. Disemprot satu kali, langsung ditembakkan satu kali. Nanti untuk kotorannya atau kerak-keraknya akan hilang seperti itu. Dan untuk perawatan tabungnya, jangan sampai dinolkan kalau sehabis berburu. Nah ya, sisakan di 1000, minimal 1000 PSI ya, jangan sampai nol seperti itu. Kalau nanti dinolkan bisa untuk momen bisa kerja dua kali ya nanti ya. 0 1500 1500 sampai full ya 2700 seperti itu. Oke ya. Kita langsung lanjut ke senapan berikutnya. Nah, yang kedua ini ada Predator Sultan. Keren sekali. Nah, ini ya dengan warna full black atau full hitam ya. Nah, kita langsung ke spill harga. Untuk harganya di 5.100. Sudah dapat tas, tali sandang, ada STKS, gantungan peluru, perdam, magazin, peluru tes, spare part tambahan, dan juga ada kesekoka juga. Karena sudah support dengan kesekoka ini ya, ada di kanan dan di kiri. Oke. Dan untuk harga fullnya di 5.800. Nah, itu sudah free pompa 4000 PSI, free juga tele basnel, free juga peluru yang cocok. Nah, untuk peluru cocoknya juga sama seperti tadi di Predator Extreme ya, pakai Hercules dengan 13 dengan berat 13,6 grain dan kalibernya 4, mili. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita langsung ke spek-speknya. Oke, nah, dari popornya, popor CTR terbuat dari bahan ABS dan sangat kuat dan sangat berkualitas, bisa dimaju mundurkan. Nah, ini ya, keren sekali. Nanti disetel sesuai keinginan masing-masing. Oke, dia sebat garis seperti ini dan bisa dilipat juga. Oke, keren sekali. Nah, oke, untuk pegangan pakai pegangan grip orim dari bahan karet matang dan bisa dipegang mantap sekali ya, sangat nyaman sekali, bisa untuk lelaki, bisa untuk wanita juga, mantap sekali. Dan untuk tarikan, bukan tarikan seat lever, jadi sangat berkualitas dan sangat keren sekali dan sangat ringan-ringan sekali. Untuk dalemannya, bukan daleman stainless, nah, keren sekali ya, dengan cabernya seri 7 dengan pembuatan full CNC. Nah, oke ya, terbuat dari dural baja yang sangat berkualitas dan sangat keras sekali, jadi tidak mudah untuk berkarat juga. Nah, oke, untuk mounting untuk ukuran teleskopnya menggunakan ukuran 11, jadi 11, dan untuk di chambernya bisa ukuran 22. Nanti tinggal sesuai keinginan ya, bisa untuk tabelnya bisa dilepas pakai bukan ukuran 22 atau PKT ini dan dipasang lagi menggunakan ukuran 11 juga bisa. Oke, nah, oke, untuk triggernya bukan trigger match, sudah ada safety trigger juga. Oke, mantap sekali ya, tinggal klik aja langsung meledak seperti itu ya. Oke, nah, untuk larasnya kalau lebih panjang 60 cm dengan alur 12 OD14 dengan ukuran serobongnya ini 22 ya, dengan untuk mereknya merek standar pilihan yang berbatas di galeri senapan angin. Oke, sudah dilengkapi juga dengan cincin larasnya, gunanya untuk agar untuk berburu saat di hutan tidak terjadi getaran ya, jadi untuk akurasinya sangat mantap sekali. Nah, untuk tabungnya menggunakan tabung kapasitas 500 cc dengan daya tampung angin bisa sampai 3000 PSI dan kita amankan atau kita anjurkan di 2700 PSI, jadi jangan dilebihkan atau di maksudnya jangan dilebihkan ya, nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya pecah atau meledak. Nah, seperti itu. Nah, untuk pegangan segitiganya ini ya, nah, keren sekali dan bisa untuk bipod juga, nanti bisa dilepas, bisa dipasang bipod seperti itu ya. Nah, oke, nah, di ujung laras sudah ada ini ya, penutup laras namanya muzzle. Nah, ini gunanya saat biasa kita kan terburu-buru ya, kita sandarkan di tembok. Nah, gunanya ini agar drat dari peredam tersebut, laras tersebut tidak rusak seperti itu. Nah, gunanya seperti itu. Nah,
Oke, nah untuk tempat mungkin sudah pakai Mini Cooper ini ya. Jadi tinggal klik aja di senapan pasti juga pasti bisa. Nah, oke ya. Oke ya, kita lanjut ke senapan yang ketiga. Ada senapan full sensi Rinjani atau Predator Rinjani ya, juga pembuatan full CNC, keren sekali ya. Nah untuk harganya di 4 juta sudah bonus tas tali sandang, SKS gantungan peluru, ada juga peredam magazine, peluru tas dan juga kesekokan dan spare part tambahan. Dan untuk harga full setnya di 4.800.000 dan itu sudah free pompa 4.000 besi dan free tele personal dan free peluru yang cocok. Nah untuk cocoknya ini sudah desain sama tim setting kami, pakainya Hercules dengan 13,6 green dan untuk kalibernya 4,5, di atas itu kita tidak ada. Nah oke ya, kita ikut anjuran pemerintah saja. Oke, nah itu ya. Nah untuk kita langsung ke speknya, untuk popornya bukan popor CBS, bisa dimaju mundurkan. Oke ya, CTR ya. Nah juga bisa dilipat, mantap sekali. Nah oke ya, dengan pegangan grip ori ini ya, terbuat dari bahan karat matang ya, jadi sangat nyaman saat dipegang seperti itu. Oke, dengan bahan ini ya, chamber seri 7 pembuatan full CNC, mantap sekali ya, dengan daleman stainless dan untuk pennya permu Mizumi, nah, dengan warna biru langit seperti itu. Oke, untuk tarikannya bukan tarikan seat lever dan sangat berkualitas, keren dan ringan sekali ya saat berburu dan sangat memudahkan untuk berburu ya. Oke, nah untuk triggernya merupakan trigger match ya, tinggal klik aja pas akan meledak seperti itu. Nah, oke. Okay. Untuk tempat teleskopnya bukan ukuran 11, jadi sangat umum sekali ya. Bukan ukuran 11, tinggal di setel aja nanti bisa untuk berburu seperti itu. Nah, oke. Okay. Nah, okay. Kita langsung ke tempat ini ya, tempat umpamanya pakai Mini Cooper, jadi ada sambungan atau tambahan seperti coopernya ya. Oke, untuk manometernya ada di sisi kiri dan ini ya, untuk melihat tekanan angin saat berburu seperti itu. Oke, nah untuk ini ya, segitiginya menggunakan ukuran 22, jadi bisa untuk bipod, jadi sangat lengkap ya. Oke, nah untuk larasnya keluar lebih panjang di 60 cm dengan alur 12 OD14 dengan serbunya OD22 ya, dengan laras pilihan di galeri senapan angin, dan tabungnya tabung merek Venom. Nah ya, dengan kapasitas 500 cc bisa anginnya bisa sampai 3000 PSI dan kita amankan di 2700 PSI seperti itu. Nah oke ya, juga ada dengan cincin larasnya juga. Oke ya, oke ya teman-teman, oke ya, sudah. Nah, sekedar informasi, kalau membeli full set untuk seperti itu tele, nah kita akan setel di sini juga ya. Nanti ada tim settingnya juga, kita akan setel supaya nanti teman-teman galeri sepan angin, sobat berdiri sepan angin bisa langsung pakai saat barang tiba seperti itu ya. Nah, oke. Okay. Nah, untuk peredamnya juga kita akan setel, kita kasih tanda putih ya di ujung di antara laras dan peredam juga. Oke. Okay. Untuk magazinnya, untuk 3 serapan angin tadi dapat bonus magazine CNC, jadi saat memakainya presisi sekali ya dan mantap sekali. Nah untuk pompanya juga kita juga akan cek kelengkapannya seperti tabung, selang dan sebagainya juga. Nah oke, untuk cara pemesannya ada dua cara. Pertama COD, bisa foto PKTP, kalau tidak mau bisa DP ya dengan 300.000 seperti itu untuk pertanda keseriusan untuk pemesanan seperti itu. Nah untuk yang kedua bisa untuk transfer lunas. Nah itu untuk rekeningnya atas nama Abdullah semua, dan ada 4 rekening ya, ada BRI, BSI, Mandiri dan juga BCA seperti itu ya. Ada 4 rekening atas nama Abdullah semua, karena pimpinan kami namanya Abdullah Hasan, jadi semuanya
Abdullah Sumantor atas akhirnya seperti itu. Oke, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dalam beberapa video di channel kami di Galeri Sonen, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.